Kota Medan, Sumatera Utara memiliki banyak bangunan bersejarah, salah satunya adalah Rumah Chong Afie. Putra Ganjar Pranowo Muhammad Zinedine Alam Ganjar berkesempatan mengunjungi rumah tersebut terletak di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Medan Barat, Rabu, 17 Januari 2024. Chong Afie sendiri merupakan seorang pengusaha, kapitan dan banker sukses dari Tiongkok. Chong Afie merupakan perantau sukses dan dermawan yang berasal dari Provinsi Guangdong, Tiongkok yang datang ke Pelabuhan Delhi saat berusia 20 tahun. Chong Afie dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan dekat dengan masyarakat pribumi dan Tionghoa Kota Medan, sehingga beliau disegani oleh masyarakat. Ini adalah ruang tamu spesial keempat. Dan sampai saat ini, di sini juga kita bicara dan belajar soal bagaimana satu sosok maupun satu keluarga itu bisa merintis kebermanfaatan untuk orang sekitar dan sekarang ini dijadikan suatu heritage di mana orang-orang bisa belajar terkait histori. Ruangan ini sudah bisa diambil foto dan video. Betul yang ini. Ada lemari dia juga yang dulunya dipakai. Kawan, ini ada band kawan, foto dulunya band kawan dan sekarang. Tolong makanan band itu nggak bisa tolong. Ini yang di kampung Keling atau sebelah Cambridge. Di tahun berapa ini? Di tahun. Thank you. Iya, itu makan tamu. Makan tamu. Jadi kok tamu ada datang kemari kan? Bisa kami kan? Kita tamu bukan? Oke, terakhir 3-2, terima kasih. Ini abang-abang nanya, kenapa kak warnanya Eropa? Beserta Pak Prisi itu. Tak ada lampu tadi. Bapak Chong Afie di Kota Medan juga dikenal sebagai bisnis perkebunan. Bapak Chong Afie memiliki beberapa bisnis perkebunan di Kota Medan, seperti kebengnya bisa kita sekarang. Untuk dewa, di mana?